Kepulauan Batubara. Hari keempat PPDB SMP di Muara Jambi, puluhan orang tua calon siswa antusias mendaftarkan anaknya di sekolah negeri. 5 jemaah haji asal Provinsi Jambi meninggal dunia di Mekah pada pelaksanaan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 4 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, angkutan batubara dilarang melintas jalan dari Simpang BBC Morabulia menuju ke Tempino. Pasalnya, saat ini jalan tersebut mengalami rusak parah dan harus ditutup sementara waktu untuk diperbaiki. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menutup sementara jalan dari Simpang BBC Bulian menuju ke Tempino, Kabupaten Muara Jambi. Penutupan dilakukan agar tidak dilewati oleh angkutan batubara. Pasalnya, jalan tersebut sudah mengalami rusak parah. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan pemerintah setempat serta Polri sepakat untuk memperbaiki jalan tersebut. Sehingga angkutan batubara diarahkan untuk melintasi jalan lintas ke arah Pemayung dan melewati kawasan Mendalo. Perbaikan jalan tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat. Sehingga angkutan batubara kembali diarahkan untuk melintasi jalan BBC menuju ke arah Tempino. Datang pada Bapak Kapolres Matahari melalui Pak Kasat Lantasnya yang berkoordinasi dengan Pemkab Batanghari melalui alkalnya yang berinisiasi untuk memperbaiki kawasan bundaran BBC, dan itu parah sekali. Saya terima kasih betul beliau melakukan menginisiasi untuk perbaikan itu sementara. Sementara itu angkutan batubara sudah kembali dioperasikan setelah perayaan Idul Adha 1444 Hijriah tanggal 30 Juni 2023. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selain itu, pemirsa, pendaftaran peserta didik baru tingkat SMP di Muara Jambi tengah bergulir. Di hari keempat pendaftaran, para orang tua calon siswa rela mengantri untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Hari keempat masa penerimaan peserta didik baru, puluhan orang tua calon siswa antusias mendaftarkan anaknya di sekolah negeri. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 7 Muara Jambi. SMP Negeri 7 ini menjadi salah satu pilihan orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Selain lokasi yang strategis, sekolah ini juga menjadi idaman bagi calon peserta didik. Para orang tua mendatangi sekolah untuk meminta bantuan langsung ke operator sekolah dalam mendaftarkan anaknya secara online. Syaratnya ya KK, KTP, formulir ini kan, fotokopinya kan, foto, SKHU, ya itulah syaratnya. Pada tahun ajaran 2023-2024, SMP Negeri 7 Muara Jambi hanya menerima 280 calon peserta didik baru. Pendaftaran PPDB jenjang SMP di Muara Jambi akan berakhir pada 8 Juli mendatang. Sementara untuk pengumuman kelulusan PPDB akan dilakukan pada 10 Juli, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran ulang pada 11 hingga 12 Juli. Harapannya insya Allah dengan tim yang sudah ada ini dapat membantu kelancaran proses pendaftaran bagi orang tua yang belum memahami dan dibantu oleh tim kepelatihan kami. Sejauh ini penerimaan PPDB tingkat SMP di Muara Jambi dari 3 jalur penerimaan yang paling diminati pendaftar yakni jalur zonasi. Sementara jalur afirmasi dan prestasi belum banyak diminati. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kasus stunting atau gagal tumbuh masih menjadi perhatian dari pemerintah. Karena berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada 2 kabupaten yang mengalami kenaikan pada kasus stunting di Provinsi Jambi saat ini. Ada 2 kabupaten di Provinsi Jambi yang mengalami peningkatan pada kasus stunting. Di antaranya Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Batanghari hanya 24,5%. Sementara itu, pada tahun 2022, kasus stunting di Kabupaten Batanghari mencapai 26,6%.
Sementara itu, untuk kota Sungai Penuh saat ini berada di angka 26%. Sedangkan tahun 2021 lalu hanya mencapai 25%. Tingginya angka stunting di dua daerah tersebut disebabkan karena pola makan yang kurang sehat. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus berupaya memberikan asupan gizi pada anak dan sosialisasi pola hidup sehat. Kalau untuk tahun 2021, kita saat itu angka stunting kita 11 kabupaten kita ada di 22,21%. Tapi saat ini kita alhamdulillah di tahun 2022 kita udah untuk Provinsi Jambi udah turun sebanyak menjadi 18%, tapi masih tinggi dibanding angka target ditetapkan dari nasional. Secara keseluruhan angka stunting di Provinsi Jambi sudah turun. Tahun 2022 angka stunting di Provinsi Jambi hanya 18%. Sementara tahun 2021 lalu mencapai 22%. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga Mei 2023, 28 kasus DBD terjadi di Kabupaten Bungo. Kasus DBD terbanyak terjadi pada Mei 2023. Hingga Mei 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mencatat ada 28 kasus DBD terjadi di 19 puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Bungo. Kabid P2PM Dinas Kesehatan Bungo Rahmat Fitri mengatakan, dari 28 kasus itu, kasus terbanyak terjadi pada Mei 2023 dengan jumlah 4 kasus. Perubahan cuaca menjadi faktor yang paling mempengaruhi perkembangan kasus DBD. Selain menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, masyarakat juga diimbau untuk menetapkan program 3M, yakni menguras air bak kamar mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas yang ada di lingkungan rumah warga. Kasus DBD di Kabupaten Bungo terlaporkan per bulan Mei itu ada 28 kasus, itu semua kasus sembuh, tidak ada yang meninggal. Kalau kita lihat dari penyebaran per bulan itu, yang paling banyak itu di bulan Maret ada 9 kasus tersebar di 7 puskesmas. Rahmat Fitri menambahkan, selain sosialisasi, pihaknya juga telah melakukan pengasapan di daerah yang terdapat kasus DBD terbanyak. Mohriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pasca penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi terus melakukan perekaman data pemilih pemula. Di Sdukcapil juga akan melakukan upaya jemput bola agar perekaman cepat diselesaikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi siap bersinergi dengan Bawaslu dan KPU untuk menyukseskan pemilu serentak 2024. Saat ini, Disdukcapil Kota Jambi terus mengejar target perekaman data pemilih potensial non-KTP elektronik, terutama bagi pemilih pemula dan juga pensiunan TNI Polri. Karena dari data KPU Provinsi Jambi, terdapat 2.501 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data dan juga belum memiliki KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan, berbagai upaya dilakukan agar perekaman data KTP elektronik segera rampung. Selain memprioritaskan perekaman data pemilih pemula, Disdukcapil juga akan melakukan upaya jemput bola dengan membuka gerai di beberapa kecamatan dan fasilitas umum lainnya yang ada di Kota Jambi. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses perekaman dan juga mempermudah masyarakat. Itulah makanya kami imbau untuk adik-adik pemilih pemula yang usia 16 ke atas untuk dapat untuk perekaman di Kantor Dukcapil. Karena memang untuk persyaratan pemilu ini, tentunya dengan memperlihatkan KTP. Berdasarkan rapat pleno penetapan DPT oleh KPU Kota Jambi, terdapat 451.723 pemilih. Dengan rincian, 222.497 pemilih laki-laki dan 229.226 pemilih perempuan yang tersebar di 11 kecamatan, 68 kelurahan dan 1.903 TPS di wilayah Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi minta KPU dan juga Disdukcapil menyelesaikan data pemilih potensial non-KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci dengan total nilai kerugian 4,9 miliar rupiah kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan ini, JPU hadirkan 3 saksi di dalam persidangan. Kasus korupsi tunjangan perumahan dengan total nilai kerugian 4,9 miliar rupiah kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan memintai keterangan saksi di dalam persidangan. 3 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum pada persidangan kali ini. Mereka diantaranya Yanizar, mantan kepala Bapeda Lik Bandar Kerinci, Jonri Ali, mantan kabak umum DPRD Kabupaten Kerinci, dan April Darman, staf kasubag DPRD Kabupaten Kerinci. Mereka dimintai keterangan terkait keterlibatan 3 orang terdakwa dari kasus korupsi itu. Mereka diantaranya mantan Sekwan Kerinci Beni Ismarta selaku PPTK dan Loli Karentina kantor jasa penilai publik. Penasihat hukum Rifki Saftino mengatakan, sidang masih beragendakan keterangan saksi. Dari keterangan saksi, mayoritas masih banyak yang lupa bahkan tidak mengetahui kasus perkara ini. Ada beberapa poin yang diperoleh untuk dapat meringankan terdakwa di dalam persidangan. Agenda persidangan perkara tunjangan perumahan anggota pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci ini masih tahap saksi. Saksi ini saksi yang masih dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh, Alex mengatakan, 3 saksi telah dihadirkan untuk memperjelas keterlibatan para terdakwa. Bahkan salah satu saksi yang dihadirkan tidak mengetahui adanya tindak pidana korupsi, yang mempertegas keterlibatan 3 terdakwa hingga terjadinya kasus korupsi itu. Ya, terima kasih ya. Jadi begini, ketika kita menghadirkan saksi di sini kan saksi fakta. Nah, di mana salah satu saksi di sini mengatakan dia tidak tahu, itu silakan itu haknya daripada saksi. Tetapi dengan ketidaktahuannya saksi bersikapan tersebut, bahwa jelas bahwa ketika proses pengadaan dari KJPP itu hanya yang mengetahui itu adalah para terdakwa. Dalam kasus ini negara dirugikan hingga mencapai lebih dari 4,9 miliar rupiah. Ketiga terdakwa Loli Karantina, Adli, dan Beni Ismarta didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Korupsi subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang wanita nekat menggugurkan janinnya sendiri di rumah kos-kosan di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Pelaku tega membunuh darah dagingnya sendiri karena diduga merasa malu melahirkan janin yang merupakan hasil hubungan gelap. Jajaran Polsek Kota Sungai Penuh bersama jajaran Satreskrim Polres Kerinci melakukan penggerbekan sebuah rumah kos-kosan. Lokasi di mana seorang wanita yang diduga telah menggugurkan janinnya di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Di lokasi, polisi menemukan seorang wanita berinisial NS yang berusia 19 tahun, dan janin yang telah meninggal dibungkus kain di dalam kantong plastik warna hitam. Selanjutnya, petugas langsung membawa wanita tersebut untuk mendapatkan perawatan, dan janinnya ke RSUD Majen Haji Abdul Thalib, Sungai Penuh untuk kepentingan penyelidikan. Dari hasil interogasi petugas, pelaku mengaku janin itu merupakan hasil hubungan gelap, yang telah berusia sekitar 4 hingga 5 bulan. 2 hari sebelumnya, pelaku telah mengkonsumsi miras yang mengandung alkohol. Pada saat sampai di TKP, benar kami menemukan, kami lihat di situ ada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, yang diduga yang habis melakukan tadi. Saat ini perempuan tersebut masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Majen Haji Abdul Thalib Sungai Penuh karena masih dalam kondisi lemah dan mengantisipasi terjadinya pendarahan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akibat kurangnya permintaan dari India, harga pinang kering di Kabupaten Tancap Tim turun. Penurunan harga pinang ini dikeluhkan para petani. Harga komoditas pinang yang menjadi andalan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini belum ada tanda-tanda kembali membaik. Bahkan saat ini harga jual pinang semakin memburuk dan mulai berdampak pada ekonomi petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
harga pinang berkisar di angka 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Tak hanya petani yang merasakan dampak murahnya harga jual pinang, para pengupas pinang yang pekerjaannya didominasi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit akibat terus turunnya harga jual pinang sejak beberapa bulan terakhir. Salah seorang pengupas pinang di Kecamatan Gragai, Arnima, mengatakan jika sebelumnya para pengupas pinang diupah dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.500 per kilogram, kini hanya Rp1.000 per kilogram. Sebelum anjloknya harga, dalam satu minggu Arnima mendapatkan tawaran puluhan hingga ratusan karung dari para petani. Dari hasil mengupas pinang itu, Arnima dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, mulai dari kebutuhan dapur hingga kebutuhan sekolah anak. Tidak cukup lah. Tidak ada daripada macam itu kan? Kita tidak ada bisa pilihan lah. Ya maunya ya dasar mahalnya lah. Ya, imbangkan lah minimal 8.000 gitu lah untuk pinang. Kamu mau apa? Tidak kayak sekarang. Kalau biasa kita suka ngambil berapa kak paling banyak untuk ngupas? Maksudnya? Untuk 4 karung ya? Iya. Terserah orang mau ngantar berapa kami terima. Kadang misalnya kita minta 10 karung, kami terima, kadang 6, terserah. Nah, yang penting orang tuh percaya gitu. Oke. Kadang kemarin pertama ngupah, diantar 6 karung, 4 hari siap. Oh, 4 hari sudah loh. Kebut juga lumayan. Lumayan lah daripada nganggur kan? Iya, iya. Para penjual jasa pengupas berharap agar harga pinang kembali membaik sehingga para petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali bergairah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, di segmen menuju pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Jambi minta Komisi Pemilihan Umum dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa menyelesaikan data pemilih. Karena berdasarkan rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2024, di Provinsi Jambi terdapat 54.194 pemilih potensial non-KTP elektronik. KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 mencapai 2.676.107 pemilih. Dari jumlah itu terdapat 54.194 pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik. Dengan rincian Kabupaten Kerinci 4.335 pemilih, Merangin 9.004 pemilih, Sarolangun 4.274 pemilih, Batanghari 5.598 pemilih, dan Muara Jambi 6.862 pemilih. Kemudian Tanjung Jabung Barat 6.020 pemilih, Tanjung Jabung Timur 4.638 pemilih, Bungo 4.824 pemilih, Tebo 4.979 pemilih, Kota Jambi 2.500 pemilih, dan Kota Sungai Penuh 1.159 pemilih. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarbat, mengatakan pihaknya mendorong agar KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera melakukan akselerasi atau percepatan penyelesaian perekaman data pemilih potensial non-KTP elektronik. Upaya itu dilakukan agar hak politik pemilih terpenuhi pada hari pencoblosan, yakni 14 Februari mendatang. Nanti sebelum hari pencoblosan itu ya, jangan sampai tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena persoalan administrasi. Dalam hal ini belum ada KTP. Jumlah DPT Pemilu 2024 tersebar di 1.585 desa dan kelurahan, 144 kecamatan dan 11 kabupaten kota. Jumlah DPT yang terdiri dari 1.350.151 pemilih laki-laki dan 1.325.956 pemilih perempuan itu tersebar di 11.160 tempat pemungutan suara. Jika dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2019, ada kenaikan 265.447 orang pemilih. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris membuka penyelenggaraan cabang olahraga basket di Porprov Jambi 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di segmen editorial.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris membuka penyelenggaraan Porprov ke-23 cabur bola basket. Pemprov Jambi berkomitmen mendorong pembangunan bidang olahraga yang berkualitas dan berkesinambungan. Gubernur Jambi Al-Haris membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi atau Porprov Jambi ke-23 cabang olahraga bola basket. Al-Haris mengatakan terciptanya budaya berolahraga pada masyarakat menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong pembangunan bidang olahraga yang berkualitas dan berkesinambungan. Strategi itu terbuat pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 dalam mewujudkan visi misi Jambi mantap, khususnya misi ketiga, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia. Olahraga mempunyai fungsi strategis untuk meningkatkan potensi dan kualitas generasi muda dalam program pengembangan daya saing, keolahragaan, dan kepemudaan dalam meraih prestasi. Terlaksananya kejuaraan ini menjadi sarana pembinaan bagi pengurus perbasi maupun pemerintah daerah dalam menuntun generasi penerus menjadi generasi yang berkarakter, disiplin, pekerja keras, dan penuh dengan tanggung jawab. Melalui Porprov diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet unggul yang berprestasi pada kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Nah, kita berharap semua daerah mengirimkan timnya. Ya, meski ketahu kondisi dana, kita ingin jangan sampai dana ke dalam mereka. Kirim tim yang mereka juga punya ruang untuk berlomba, berlaga di event-event seperti Porprov ini. Ya. Dan ajang ini juga ada satu rame dari mana warga Jambi yang hobi olahraga saling berintegrasi agar mereka jadi kesatuan anak bangsa yang bersatu dalam olahraga. Al-Haris berharap seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi ikut berpartisipasi dengan mengirimkan para atletnya untuk mengikuti pertandingan di seluruh cabur yang dibuka setelah minimnya penyelenggaraan event olahraga akibat COVID-19 pada beberapa tahun terakhir. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas 670 atlet Porprov kontingen Kota Jambi untuk tahun 2023 kali ini. Wakil Wali Kota berharap saudara bahwa para atlet bisa optimis untuk bisa meraih gelar juara di tahun ini. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas 670 atlet Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kontingen Kota Jambi tahun 2023. Pelepasan dilakukan di lapangan utama Balai Kota Jambi Selasa pagi. Pelepasan ditandai dengan melepas balon udara oleh Wakil Wali Kota Jambi. Maulana berharap para atlet optimis untuk meraih gelar juara pada Porprov ke-23 tahun 2023. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, para atlet diberikan tanggung jawab yang tidak ringan. Seluruh atlet harus fokus dan menumbuhkan mental pantang menyerah, sehingga dapat meraih hasil yang maksimal. Pemerintah Kota Jambi akan menyiapkan bonus bagi atlet Porprov yang berprestasi. Bonus akan diberikan setelah pagelaran Porprov telah selesai. Pimpinan daerah, ketua KONI dan direktur BUMD, ya. Semua kita melakukan upacara pelepasan atlet untuk kontingen Porprov ke-23 tahun 2023. Yang langsung kami meminta sebagai ketua kontingen Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi. Ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan kita untuk mendorong atlet-atlet kita berprestasi di tingkat Porprov ini agar bisa mempertahankan predikat juara umum kita. Yang kita ikuti 39 cabang olahraga dengan 780 kontingen kita yang akan diikuti event terbesar di provinsi ini. Dan target kita 274 emas, artinya naik jauh dari yang lalu. Kita bersemangat, optimis dengan persiapan yang sudah kita lakukan. Pemerintah Kota Jambi juga memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada atlet yang berlaga di Porprov tahun 2023. Hal ini untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para atlet. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 480 atlet dari Kabupaten Batanghari, saudara, dilepas oleh Bupati Batanghari untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Kota Jambi. Porprov Jambi tahun 2023 ini, Kabupaten Batanghari telah menargetkan untuk dapat meraih prestasi yang maksimal agar mampu meraih juara umum.
Persiapan pun telah dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga. 480 atlet dari 36 cabang olahraga pun secara resmi dilepas untuk mengikuti pertandingan bergengsi tingkat Provinsi Jambi tersebut. Pelepasan atlet pun dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari beserta Ketua KONI Batanghari pada hari Senin kemarin di halaman kantor KONI Batanghari. Pelepasan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera KONI dari Bupati Batanghari kepada Ketua Kontingen Porprov. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, para atlet yang bertanding bisa menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga nama baik Kabupaten Batanghari selama melaksanakan Porprov. Selain itu, para atlet diminta untuk mampu membuktikan kualitas dan berprestasi, tidak hanya di daerah, namun juga di luar daerah. Siapa yang bangga kalau kita mainnya bagus? Bukan orang lain. Orang tua kita, keluarga kita, kawan kita. Tapi kalau kita main nak protes bebawahnya, yang malu siapa? Ya orang tua kita. Adik-adik semua, ya. Jadi semua tidak akan bisa sempurna. Kalaulah kita harus protes, harus disampaikan dengan santun dan etika yang benar. Kita, ayo, adik-adik semua, saya pengen adik-adik menampilkan hal terbaik di diri adik-adik, tapi jangan sampai kita seperti kodok di bawah batok. Padek di dusun kita lah. Pas bawa ke dusun orang, setidak handar lah dia. Pihak KONI Batanghari pun tetap berkomitmen memberdayakan atlet-atlet lokal asli dari Batanghari untuk berlaga pada Porprov kali ini. Upaya tersebut sebagai bentuk mengukur kemampuan atlet sehingga ke depan dapat dilakukan evaluasi sekaligus pembinaan lebih maksimal terhadap para atlet di masing-masing cabang olahraga. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan selain itu, Bupati Kerinci Eri Rozal juga melepas kontingen pramuka Kuarcap Kerinci untuk bisa mengikuti Raimuna Daerah untuk tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu dipimpin Bupati Eri Rozal. Bupati Eri Rozal mengatakan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Eri Rozal juga mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa melakukan berbagai upaya dalam mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat. Sebenarnya ini bukan pertama kali. Kita dulu juga melakukan, memberikan penghargaan kepada kantor-kantor terusik. Dahulu di Sungai Penuh, bahkan kita lakukan juga kantor yang terkotor. Tapi untuk kali ini, karena memang pembinaan sudah baik, maka kita nilai yang terbersih, baik itu antara OPD, camat, kemudian pasar, petugas, dan gerak lingkungan hidup, kemudian juga sekolah-sekolah yang melakukan pembersihan dan pembinaan. Jadi ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pegiat-pegiat lingkungan hidup. Pada upacara itu, Eri Rozal memberikan hadiah piagam lomba kebersihan kantor dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Piagam lomba kebersihan itu diberikan kepada kantor dinas, kantor camat, puskesmas, desa dan sekolah, pencinta lingkungan hidup, Kalpataru, dan tenaga kebersihan serta pasar terbersih. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menghadiri rapat paripurna DPRD Muara Jambi. Pada rapat kali ini, PJ Bupati bersama pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Setelah dilakukan pembahasan pada hari Senin 3 Juli 2023, dipimpin langsung Ketua DPRD Muara Jambi, Pejabat Bupati Muara Jambi Bakyuni Deliansyah bersama pimpinan DPRD menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam rapat paripurna. Sebelum penandatanganan kesepakatan, 8 fraksi DPRD menyampaikan beberapa catatan terhadap capaian APBD tahun 2022. Di antaranya disampaikan fraksi PDI Perjuangan yang meminta pemerintah kabupaten untuk berinovasi meningkatkan pendapatan anggaran daerah. Selain itu juga disampaikan tentang persoalan lalu lintas angkutan batubara di wilayah Kabupaten Muara Jambi.
PJ Bupati Bakhyuni Deliansyah mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara legislatif dengan eksekutif, mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik. Bakhyuni menegaskan catatan yang disampaikan semua fraksi akan ditindaklanjuti oleh OPD agar kesalahan di tahun 2022 tidak terulang pada tahun anggaran 2023. Bakhyuni berharap semua OPD dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Muara Jambi bergerak mantap. Itulah semua fraksi mempunyai catatan. Catatan itu harusnya ditindaklanjuti oleh kepala OPD agar hal serupa tidak diulangi lagi pada kegiatan 2023. Nah, gimana saya mau menekankan ketika kepala OPD nggak hadir? Kalau yang staf yang hadir, saya yakin dan percaya itu tidak sampai, Pak. Gitu. Gimana kita mau bangun Muara Jambi? Ya kan? Harusnya kepala OPD di saat yang tepat kayak gini dia harus hadir. Karena kinerja itu juga harus diukur gimana 2023 jangan terjadi lagi yang menanti. Ya kan? Kan ada catatan dari DPR. Serapan yang menanti. Pekerjaannya harus cepat. Harusnya kalau dia hadir di sini, ya kan? Kita bisa memberikan arahan bahwa ini adalah catatan untuk kita koreksi sama-sama. Saya yakin dan percaya kalau kita kompak pasti yakin, pasti bisa. Sementara itu, PJ Bupati Bakhyuni Deliansyah mengaku kecewa dengan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir dalam paripurna. Kepala OPD yang tidak hadir tentu akan menjadi catatan bagi PJ Bupati. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan bimbingan teknis tahap 1 untuk penyusunan Master Plan Smart City Kota Cerdas dan juga Quick Win tahun 2023. Acara ini dibuka oleh penjabat Bupati Sarolangun di Aula Kantor Bapeda. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun, Ahmad Nasri, menyampaikan bimbingan teknis tahap 1. Penyusunan Master Plan Smart City Kota Cerdas dan Quick Win ini dilakukan menindaklanjuti Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang implementasi Kabupaten Cerdas atau Smart City di Kabupaten Sarolangun. Tenaga ahli Kementerian Kominfo RI, Faru Rozi, mengatakan dalam penyusunan Master Plan Smart City ada dua hal yang menjadi fokus utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah untuk masyarakat. Selain itu, mendorong keterlibatan semua OPD untuk mewujudkan implementasi Smart City berjalan secara optimal. Sementara itu, pejabat Bupati Sarolangun, Bakril Bakri, mengatakan saat ini di pemerintah daerah telah menerapkan pelayanan aplikasi berbasis teknologi dan IT, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD, SIMPEK, SIMAYA, serta website. Bakril Bakri berharap agar semua OPD sebagai peserta dapat memaksimalkan Bintek di tahap 1 ini. Kita mendorong dengan adanya pembentukan Master Plan Smart City nantinya, kita mendorong keterlibatan semua stakeholder. Jadi program ini ataupun Master Plan ini nanti implementasinya ataupun ketika menyusunnya, itu bukan hanya tugas dari Dinas Kominfo maupun dari Bapeda, tapi dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sarolangun. Mereka akan melalui 4 tahapan katanya. Tadi hari ini adalah tahap pertama dan nanti pada November akan keluar nanti hasil kajian mereka. Kita juga menyampaikan juga hal-hal yang penting bagi kita untuk ini adalah bagaimana Smart City untuk peningkatan pendapatan asli daerah ya. Juga Smart City untuk mempermudah pelayanan lah di daerah Kabupaten Sarolangun. Narasumber bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City berasal dari Kementerian Kominfo RI, Profesor Wahyudi Kumorotomo, tenaga ahli Slamet Riyadi bersama rombongan, dihadiri Sekda seluruh OPD dan camat di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai peserta. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Tanjung Jabung Barat terima bantuan alat antropometri kit, buku KIA, serta bantuan pangan olahraga olahan untuk keperluan medis dari SKK Migas dan kontraktor kerjasama PetroChina International Jabung Limited. Bantuan tersebut diberikan saat pencanangan gerakan desa bebas stunting di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara.
Kegiatan pencanangan gerakan desa bebas stunting dilaksanakan di kantor desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara. Dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan Vice President Human Resource and Relation PetroChina International Jabung LTD Densio Renato Boyle dan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbaksel. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pencanangan gerakan desa bebas stunting bertujuan membangun kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang. Agar terwujud derajat kesehatan yang baik, salah satunya dengan meningkatkan keadaan gizi seseorang. Status gizi berperan penting bagi kualitas sumber daya manusia. Seluruh masyarakat harus bisa menikmati hidup sehat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan dengan optimal. Sementara itu, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini mengalami penurunan dan perbaikan. Ini terlihat dari menurunnya prevalensi stunting. Dari 44% di tahun 2018 Riskesdas menjadi 21,81% di tahun 2019 SSGI. Menjadi 19,8% tahun 2021 SSGI, kemudian turun kembali menjadi 9,9% tahun 2022 SSGI. Sedangkan balita wasting dari 13,0% di tahun 2018 Riskesdas menjadi 9,3% di tahun 2021 SSGI dan 2,7% di tahun 2022. Meski capaian prevalensi stunting Tanjab Barat sudah mengalami penurunan, pemerintah kabupaten akan terus menekan penurunan angka stunting. Dengan bantuan dari teman-teman dari SKK Migas, dari Petro ini, hampir sudah mencukupi ya, setiap desa sudah punya alat ukur itu. Sehingga kami dengan mudah dapat mendeteksi apakah anak-anak kita dalam keadaan stunting atau tidak. Kemudian hari ini juga kita memberikan buku KIA ya, yang diserahkan ke puskesmas untuk alat merekam ya, merekam jejaknya, kemudian mendeteksi ya. Dan ini dijadikan evaluasi apakah anaknya sudah bebas stunting atau tidak. Sementara itu, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbaksel Syafei mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selama ini telah bersinergi bersama-sama dalam upaya pencegahan stunting. Karena SKK Migas juga telah mendapat mandat dari Wapres Republik Indonesia untuk berperan serta mengatasi persoalan stunting. Hari ini kami bersama PetroChina telah menyampaikan dan menyerahkan terkait dengan bagaimana ikut serta kami membantu dari aspek kesehatan dalam hal ini pencegahan stunting. Kami terima kasih ke Pak Bupati Tanjabar beserta jajaran bahwa kegiatan sinergi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan seperti tadi harapan Pak Bupati, semoga Tanjabar akan menjadi percontohan penurunan stunting ke depan. Dan kami SKK Migas PetroChina akan terus mensupport dalam kegiatan. Mungkin itu saja dari kami SKK Migas, nanti ditambahkan dari langsung dari PetroChina selaku pihak kontraktor kami yang ada di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Zahrudin mengatakan, sejak tahun 2019, prevalensi stunting berdasarkan SSGI mengalami penurunan yang signifikan. Hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu 9,9% turun dari 19,8% pada tahun 2022. Untuk mempertahankan dan mencegah terjadinya stunting, perlu dilakukan edukasi secara masif sebagai bentuk upaya masyarakat agar bisa melaksanakan pola hidup sehat. Sesuai yang saya tadi waktu saya melaporkan kepada Pak Bupati, bahwa kita bukan hanya untuk mengatasi, tapi untuk mencegah. Mencegah salah satu tadi adalah air minum, air bersih, gitu kan, jamban. Makanya tadi saya bilang dengan Bapak SKK Migas dan dari PetroChina bahwa di Kabupaten Tanjung Barat ini kita baru memiliki jamban itu baru 24%. Nah, jadi penyebab-penyebab ini, salah satu penyebab ini ya air bersih, jamban, nah gitu kan. Jadi minta bantuan untuk program yang akan datang dari SKK Migas dan PetroChina. Kedepan penanganan stunting di Tanjung Jabung Barat, diantaranya pemberdayaan masyarakat, berupa edukasi remaja putri untuk menghindari terjadinya pernikahan usia muda.
gerakan minum tablet tambah darah serentak, praktik pelaksanaan pemberian makan bayi dan anak, serta gerakan ibu hamil sehat dan peningkatan kapasitas kader dalam pencegahan stunting. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan program prakarsa, saudara, penjabat Bupati Tebo Aspan bersama ketua TPPKK dan juga para OPD bermalam di Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Kegiatan yang diinisiasi oleh PJ Bupati tersebut dilakukan untuk bisa menyerap aspirasi dan juga memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat desa. Didampingi ketua TPPKK dan para OPD, penjabat Bupati Tebo Aspan mengunjungi Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu. Kedatangan Aspan dan rombongan dalam rangka melaksanakan program pejabat silaturahmi dan bekerja di desa atau prakarsa. Program yang diinisiasi penjabat Bupati Tebo ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat dalam segala bidang. Tak hanya itu, prakarsa juga bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat desa. Pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat desa itu diantaranya pelayanan dokumen kependudukan, BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan, pembayaran pajak kendaraan, pelayanan pojok membaca, dan pelayanan lainnya. Kalau mau ngurus KTP dengan siapa? Kalau mau ngurus BPJS dengan siapa? Kalau mau ngurus SIM dengan siapa? Kalau mau ngurus PPKB dengan siapa? Insya Allah besok kita sudah ada. Dan caranya bagaimana? Ini besok akan kita praktekkan langsung. Dan bisa langsung jadi. Ini yang kita lakukan. Bukan hanya itu, termasuk kegiatan-kegiatan dinas-dinas lain, menyambut pertanian dan lain-lain besok ada. Kegiatan prakarsa disambut baik oleh seluruh warga desa. Menurut warga, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat. Terlebih, warga dapat bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan penjabat Bupati Tebo. Apanya ya? Iya. Luar biasa, jadi banyak bermanfaat bagi masyarakat kita, luar biasa. Mungkin dalam hal seperti apa manfaatnya? Manfaatnya bagi masyarakat ya berbagai apa ya, menyentuh dari berbagai segi. Masalah kesehatan atau penerangan jalannya ancanangan atau apa ya, jalan itu ya. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 5 jemaah haji asal Provinsi Jambi meninggal dunia di Mekah pada pelaksanaan haji tahun 1444 Hijriah. Seluruh jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia itu telah dimakamkan di pemakaman Al-Saraya Mekah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengkonfirmasi sudah ada 5 jemaah haji asal Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia pada pelaksanaan musim haji tahun 1444 Hijriah. Ketua Tim Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Paspihandi, menjelaskan tambahan terbaru jemaah haji yang meninggal dunia atas nama Tego Waluyo bin Karto, 62 tahun. Dari kelompok terbang 20 asal Kabupaten Sarolangun. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 2 Juli 2023 sekitar pukul 8.20 waktu Arab Saudi akibat tekanan darah tinggi. Sebelumnya ada 3 jemaah yang terlebih dahulu dinyatakan meninggal dunia saat puncak ibadah haji, yakni Rustam bin Abdul Rajak dari kloter 17 asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saripudin bin Mat Seti dari kloter 21 asal Kabupaten Kerinci, serta Erlinda Ruslinur Mansur dari kloter 20 asal Kabupaten Merangin. Selain itu, 1 jemaah yang meninggal dunia sebelum puncak ibadah haji, yakni Umi Kalsum binti Abu Kasim dari kloter 22 asal Kabupaten Tebo. Paspihandi menambahkan seluruh jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia itu telah dimakamkan di pemakaman Al-Syarayah Mekah. Masih kami dapatkan bahwa ada 5 jamaah yang sudah wafat di Tanah Suci. Terakhir itu ada jamaah dari Kabupaten Sarolangun yang wafat pada hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023 pukul 8.20 waktu Arab Saudi. 3.114 jemaah haji Provinsi Jambi diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 1444 Hijriah. Seluruh jemaah haji itu diterbangkan melalui kloter 17 hingga 24 serta 34. Saat ini para jemaah haji sedang menunggu kepulangan setelah pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, berkas ratusan bacaleg di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dinyatakan belum memenuhi syarat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Anda kembali bersama kami di Jambi Hari Ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, BPBD Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu kembali meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak buruk dari cuaca ekstrim. Karena meski di tengah El Nino, saat ini hujan mulai sering mengguyur wilayah Lebong dengan intensitas sedang hingga tinggi. Bencana alam banjir dan longsor memang kerap terjadi di Kabupaten Lebong di tengah cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi. Meski di tengah El Nino atau suhu panas kemarau, namun belakangan ini hujan terus mengguyur sebagian wilayah Lebong hingga menyebabkan longsor di jalan lintas curup Kecamatan Rimbo Pengadang dan banjir di Desa Sukasari Lebong Selatan pada minggu kemarin. Untuk itu, BPBD juga meminta masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar mewaspadai luapan air yang juga kerap memicu banjir, terutama di wilayah Kecamatan Amen dan Kecamatan Uram Jaya. Tempat secara lokal memang terjadi hujan sangat lebat sekali, akhirnya terjadi longsor dan banjir. Karena walaupun sudah diperingatkan bakal masuk El Nino, tetapi ancaman banjir dan longsor tetap akan mengancam sesuai dengan keadaan. Sementara itu, berdasarkan informasi perakiraan BMKG, per 3 Juli hingga 5 Juli 2023, potensi hujan ringan hingga lebat dapat terjadi di wilayah Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Dari Kabupaten Lebong, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mendorong parpol untuk lebih aktif melakukan konsultasi. Hal itu dilakukan agar parpol tidak kesulitan untuk memperbaiki indikator perbaikan terhadap ratusan bacaleg dengan status PMS. KPU Pesisir Selatan mendorong partai politik untuk dapat proaktif berkonsultasi dalam rangka memperbaiki berkas atau dokumen persyaratan bacaleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Anggota KPU Pesisir Selatan Safri Jalchan mengatakan, pada masa perbaikan tersebut, partai politik juga diharapkan dapat mendorong para bacaleg di masing-masing partai untuk memperbaiki indikator yang menjadi penyebab belum memenuhi syaratnya berkas yang diajukan kepada KPUD. Masa perbaikan ini dapat dilakukan sejak 25 Juni hingga 9 Juli 2023. Partai politik diharapkan harus betul-betul teliti dan memperbaiki semua kesalahan administrasi dengan berkas yang lengkap sesuai ketentuan, sehingga 629 bacaleg yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat dapat menjadi memenuhi syarat. Diketahui berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan tim verifikator KPU Pesisir Selatan, dari total 675 bacaleg yang diajukan oleh partai politik ke KPUD, hanya 46 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat, sementara sebanyak 629 dinyatakan BMS atau belum memenuhi syarat. Kita sampaikan kepada partai politik, pertama secara aktif berkonsultasi dengan KPU. Ini kita ada helpdesk di KPU, sehingga memang jika partai politik ada keraguan terhadap indikator BMS bacaleg nya di masing-masing partai, itu dapat secara aktif dikonsultasikan. Kita mendorong partai politik agar lebih maksimal berkonsultasi dengan KPU.
KPU Pesisir Selatan menyatakan siap sedia untuk melayani partai politik di Pesisir Selatan dalam rangka mengoptimalkan konsultasi untuk perbaikan persyaratan administrasi bacaleg, sehingga bacaleg yang dinyatakan BMS dapat menjadi MS setelah memperbaiki indikator perbaikan yang disampaikan oleh KPUD. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.